Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh channel Faiz Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabarnya sehat? Alhamdulillah, selamat datang di Kota Taif. Wah, Allah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita benar-benar dijamu oleh seluruh vlogger dari Taif yang ada di tempat Aida Channel, dan alhamdulillah kita diterima dengan baik di Kota Taif. Kita yang dari Mekah, karena memang kita di sini agak awam sedikit ya, kita tidak tahu di mana tempat-tempat yang ekspor yang bagus-bagus. Ternyata alhamdulillah Faiz Selamat Channel mengantarkan kami semua tadi ke tempat yang benar-benar baru pertama kali kita ngelihat sungai. Betul. Ya, jadi kita ini sudah berterima kasih kepada Faiz Selamat Channel ya. Jangan lupa didukung terus. Siap, insyaallah. Dan jangan lupa juga mampir ke Bahari Channel. Betul sekali. Ini masya Allah sahabat, saya sangat kagum ya, karena kenapa? Sekarang Pak Bahrawi yang awalnya santai-santai ya, karena banyak melihat para YouTuber yang sudah pada monet dan sudah pada mendapatkan gaji, sehingga beliau ini sekarang masya Allah aktif banget sampai ketabung loh saya lihat. Aduh ya, masya Allah, ketabung supaya apa ya, kita nih sebenarnya sih bukan hanya masalah YouTube ya, kita bersilaturahim, betul, bertemu dengan teman-teman sudah kayak keluarga di Arab Saudi ini. Betul sekali. Dan apa kegiatan di masa pandemi ini di sini? Kalau saya sih untuk sementara nge-vlog aja ya, karena memang libur kan. Oh. Biasanya bawa jemaah umroh yang ziarah ke Kota Taif ya. Oh, ada paket? Paket sih bisa juga. Berapa biasanya paket kalau kita dengan busnya, dengan makannya, dengan... Kalau saya hitungannya gini Pak, hitungannya kan jumlah itu kan tidak sama. Saya hitungnya busnya itu 1.400, makannya per orang 15 real, guide-nya 250. Ya, tanpa makan ya, yang sudah wajib nih, yang sudah nggak ada perubahan, ya 1.400 sama 216,5 untuk makan 1.650. Tapi dia makan di ini ya, secara maksudnya box atau enggak, kita ya, dibawa ke restoran Arab Saudi Arab, ya. Nah karena ini makanya ini saya ya, masya Allah ini bisa ketemu ya, sama Bahrawi Channel ini. Karena di Taif itu tidak ada yang seperti kayak di Jeddah Garuda, kayak di Wong Solo itu enggak ada. Di Taif jadi orang mau makan makanan Indonesia itu ada sih restoran Indonesia, tapi enggak muat untuk satu bus. Paling muatnya 10 orang, itu pun bukan Aila, bukan saya keluarga. Saya pernah sih makan di restoran Indonesia yang ada di Taif. Kok rasanya beda ya? Iya. Nasinya iya, itu bukan nasi Indonesia. Iya, nasi Arab. Nasi Arab. Keras. Betul. Supnya juga rasanya beda. Betul, betul. Karena disesuaikan dengan orang Saudi mungkin. Nah, di lidah itu orang Indonesia nggak masuk sama sekali. Oh begitu. Jadi, ya seperti saran dari apa namanya Akhi Faiz ini, Selamat ini, kalau misalnya bawa jamaah lebih baik mungkin ikut paket ya. Ikut paket bisa paket, seperti itu ya. Jadi per ininya bisa per bus atau bisa mobil kecil atau mungkin bisa individu ya. Betul, individu ya. Kemana aja ininya kalau ziarah? Biasanya yang di Kota Taif itu, kita pertama itu ke Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas itu adalah masjid sepupu dari Rasul, seorang perawi hadis juga, dan beliau dikenal sebagai mufassirin. Mufassirin ya, orang yang fasih dalam ilmu tafsir ya. Setelah itu baru pergi ke Addas, Masjid Addas, ke perkebunan Addas, yang mana Addas ini adalah salah satu Buddha yang satu-satunya memeluk agama Islam saat Rasulullah berdakwah di Kota Taif. Dan setelah itu baru ke Masjid Quq. Masjid Siku, ya, Masjid Siku ya. Masjid Siku itu yang kemarin viral. Lagi-lagi nih channelnya Alman Mulyana. Betul, ya, betul. Ya. Yang kemarin di review batunya itu ya. Review batunya bahwa banyak yang syirik lah, banyak yang orang mengambil batunya terus dibawa ke negaranya. Betul, betul sekali. Setelah itu di mana lagi? Setelah itu biasanya, tapi dilewati juga ya, itu Masjid Ali, ada yang mengatakan Masjid Ali, Masjid Kantara, ada yang mengatakan Masjid Menara. Menara ya.
setelah itu baru kita ke penyulingan bunga mawar. Wah ya, bunga mawar itu memang favoritnya jamaah itu kan. Ya betul. Beli parfum, beli lotion, iya, body lotion atau segala. Dan itu memang produksi dari lokal ya. Ada yang lokal, ada yang memang didatangkan. Tapi ya dikasih tahu sama beliau tuh, ada yang memang didatangkan dari luar, ada yang lokal. Yang lokal itu misalnya seperti minyak-minyak oles, termasuk sabun, termasuk ada juga di sana bedak juga gitu. Oh, sabun itu sabun rendam? Iya, sabun mandi. Mandi untuk berendam. Iya, itu ada, ya, betul. Dan lengkap di situ, Masya Allah ya. Dan kita bisa menyaksikan proses pembuatannya. Kalau di lagi musim bunga, itu biasanya kita dipertunjukkan bagaimana cara menyuling ya. Tapi kalau tidak ada, tetap dinyalakan video proses penyulingan. Ada video layar lebar di sana, jemaah itu bisa menonton. Bisa menonton itu dan bisa menyaksikan sendiri produksinya dari awal sampai akhir itu. Betul sekali, betul sekali. Jadi saran Akhi Faiz Channel ini, kalau jemaah ingin ke Taif di bulan apa? Kalau atau panas? Kalau menurut saya sih, karena memang jemaah umroh itu tidak terbatas waktunya ya, kalau normal ya. Itu semuanya punya keunggulan masing-masing. Kalau di musim dingin kita bisa menyaksikan kabut dan dingin yang luar biasa. Cuman tidak bisa menyaksikan bunga mawar. Iya betul. Karena itu masih musim gugur ya. Tapi di musim panas kita itu tidak menikmati dingin atau kabut, tapi bisa menikmati buah-buahan yang lagi berbuah, termasuk ada bunga mawar yang sudah mekar gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya lebih kayaknya sih kalau menurut saya sih. Senangnya itu kalau musim panas karena cuacanya dingin. Iya, kalau nggak kuat dingin apalagi kena asma itu agaknya. Iya betul. Jadi bagus itu kalau di musim panas di sini malah dingin. Jadi yang tadinya di kota Mekah di bawah itu panas, kita kalau naik ke atas bisa makan atau bisa barbeque di jalan, bisa ini jalan-jalan juga, eksplor di kota Taif. Oh betul. Oh berarti begitu ya sarannya. Bisa misalnya musim panas dan cuacanya bisa dingin di sini. Betul, masih sejuk ya. Masih sejuk ya. Dan setelah itu, setelah dari penyulingan itu yang kita bingung, kadang kan jemaah gak mau makanan, kan kita ke restoran nih. Biasanya itu sudah duhur, itu mau makan itu ke restoran Arab, dan ada yang mau, tapi banyak juga yang kurang cocok ya. Kayak misalnya kita kasih ayam Arab atau nasinya nasi mantik itu kan banyak rempah-rempahnya, banyak itu minyaknya juga. Banyak minyaknya, banyak orang yang nggak suka. Bahkan ada yang tanya, ada nggak masakan Indonesia gitu. Saya bilang nggak ada. Bisa masak sendiri. Kalau ya itu, kalau kita masak sendiri kan nggak nutut kerjaannya itu, masih harus ngangkat, nganterin kan gitu. Nah, solusinya apa? Ya kalau menurut saya, kalau antum berminat, kayaknya bagus sih buka restoran di sini. Wah, itu saran yang lain. Itu Masya Allah. Minta tolong di. Karena izinnya kan sulit juga, kalau kayak antum kan tahu. Kita ada izin. Jadi tinggal buka satu tempat di mana posisi yang bagus. Insya Allah nanti kita konsultasi lah. Betul-betul. Saya memang pengen mengatakan dari awal, seandainya memang ada orang Indonesia yang minat untuk membuat restoran dan memang resmi ya, karena di sini kan peraturan ketat banget ya. Itu kayaknya laris banget karena tidak ada lagi dan istilahnya harus, kita membuat balad di Taif, balad di dan harus Indonesia banget rasanya kan. Betul. Nah, jangan yang di, ada yang saat ini di kota Taif ini memang gimana rupanya mungkin punya ya, masih disesuaikan lah dengan di Arab Saudi. Tapi sebenarnya sih kalau berani bumbu insya Allah akan sama. Betul. Jadi ini yang itu kurang berani bumbu lah. Jadi insya Allah next time insya Allah mudah-mudahan ya bisa kerja sama juga ya, di sini kita bantuin promosi juga. Promosi ya, jadi mungkin ada yang misalnya diinformasikan ke teman-teman orang Indonesia atau mungkin orang Arab, orang Saudi yang sekitar sini yang tinggal ya. Insya Allah, mudah-mudahan doa Insya Allah. Ya. Dan setelah itu gak selesai di situ. Oh gitu. Kita kalau yang program biasa ya langsung ke pasar buah. Oh. Di Al-Hadar. Ya, di Al-Hadar ya. Itu yang program biasa ya. Karena ada program VIP juga. VIP ya. Yang biasa itu langsung ke pasar buah. Dan untuk yang VIP biasanya kita bawa ke kereta gantung.
Oh, kira tergantung. Itu biayanya di situ. Kalau kereta gantung itu paket sih, paketnya. Kita paket ya. Kita tinggal di sana. Nanti. Iya, kita nanti kesepakatan di sana karena ada yang orang takut ketinggian, nggak ikut kan gitu. Jadi kita tawarin berapa orang yang mau gitu. Karena tiap jumlah itu beda-beda sih. Ya. Nanti satu tempat itu berarti berapa orang itu? 10 ya? Enggak, 8. 8 ya? 8 ya. 8 orang. Bisa muat 8 orang, satu tempat itu satu kabin lah. Setelah itu? Setelah itu baru pulang. Kalau yang ingin melaksanakan umroh bisa mikot. Mikot dulu di Cornwall Manazil. Cornwall Manazil ya, yang ada di kota Taif ya. Jadi ada dua manfaat, kita bisa ziarah, bisa mengetahui tempat-tempat bersejarah, dan kita bisa umroh juga. Alhamdulillah informasinya sangat lengkap sekali. Mudah-mudahan umroh segera dibuka. Amin. Dan lockdown segera dibebaskan supaya teman-teman vlogger-vlogger bisa mampir juga ke Bahrain Restoran di Jeddah. Betul, bisa ya. Makan di tempat ya. Insya Allah Anda tunggu ya. Oke. Dan saya juga nanti kalau mau keliling, karena ini waktu kan sempit, mau keliling ke Masjid Abdullah bin Abbas, ke Masjid Adas, Masjid Qur, nanti insya Allah bisa di next time. Insya Allah. Kota Taif. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Insya Allah. Dan siap. Dukung Bahrawi Channel dan Faiz. Betul. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.